Tuan-tuan, kita semua ada anak. Saya tanya guru saya, almarhum Ustaz Ni'mat Yusof rahimahullahu taala anhu. Dia pernah menyebut, kita nak jadikan manusia ni senang, kita kahwin, Allah kurniakan rezeki dapat anak. Betul tak tuan-tuan? Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan bersama dengan saya tak? Betul tak tuan-tuan? Baik, tapi nak menjadikan manusia itu manusia, insaniyatul insan, nak jadikan manusia itu manusia, satu benda yang payah. Tuan-tuan bisa tengok kucing dekat rumah saya tuan-tuan. Dia ada anak 9 ekor. Kucing ada 9 ekor anak. Dia bela daripada kecil sampai masuk sekolah menengah tuan-tuan. Kucing ni bila anak dia besar, anak dia jadi kucing. Anak kambing saya tengok tuan-tuan, ada satu orang kampung tu dia bela kambing 100 ekor anak kambing. Bila kambing tu umur 2 tahun, semua jadi kambing. Tak ada jadi harimau, tak ada jadi boya, tak ada jadi jemon. Tapi orang, anak yang dididik, yang diberi makan minum, rupanya manusia, bila besar perangai tak macam manusia. Baik, macam mana kita nak bentuk anak kita supaya jadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada satu kitab Manhaj Tarbiyah An-Nabawiyah. Macam mana kita nak mendidik anak mengikut cara Nabi SAW? Kitab ada tuan-tuan, tapi kita tak baca. Kitab ada tapi kita tak ngaji. Ini kelemahan yang ada pada kita. Bila kita tak ngaji, kita berasa benda tu betul. Kita buat benda tu lama dah. Tiba-tiba kita pergi masjid, guru bagi tahu benda ni salah, kita balik tikai. Patutnya, aku dah buat lama dah, tak ada siapa tengok. Ustaz tu pandai-pandai dia kata ke orang dalam masjid. Ini yang berlaku kerana apa? Kita buat lama dah. Dah lama kita tak pakai tudung. Bila pergi masjid, ustaz-ustaz bagi tahu orang yang tak pakai tudung ni tak bertaubat akan dibakar dengan api neraka Allah. Mana-mana suami yang dayus, yang tidak ada qawamah, sifat rasa tanggungjawab kepada isteri dia, biar isteri dia tak pakai tudung di khalayak ramai, mendedahkan aurat di khalayak ramai, la yadkhulul jannata ad-dayus aw kama qala, tak masuk syurga suami yang ada sifat dayus. Apa makna dayus? Orang tengok tubuh badan isteri dia tak rasa apa. Sebab itu kita kembali kepada sirah Nabi, kembali kepada sunnah Nabi. Macam mana nak bentuk anak-anak ni jadi baik? Tuan-tuan, hari ni anak-anak masalah dengan gadget. Katakan anak-anak ya, mak bapak, tok wan, semua membisu masih dengan handset. Anak-anak kita berada di zaman fitnah yang Nabi sebut zaman fitnah. Dia nak duduk dengan handphone dia, dia mengadu dengan handphone dia, ada masalah dengan Facebooknya. Dia tak beritahu dengan kita. Dia cerita luahan hati dia kepada masyarakat. Isteri tak puas hati dengan suami, tulis dalam Facebook. Suami tak puas hati dengan isteri, tulis dalam Facebook. Mendedahkan maklumat dalam rumah tangga berdasarkan menggunakan saluran yang salah. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi, macam mana nak bentuk anak soleh? Pertama sekali, kata para ulama, Nabi tekankan hubbullah. Ajak anak kita tauhidkan Allah, cintakan Allah. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Makna apa ni tauhid? Kita bila sebut ilmu tauhid ni kita takut. Tu dia ustaz, nak kena hafal wujud, qidam, baqa, mukhalafatul. Payah ustaz, panjang. Tauhid ni apa? Kita nak belajar ilmu tauhid, macam mana kita nak kenal Allah. Bahasa mudah lagi lah. Macam mana kita nak mengorat Allah? Kita nak mengorat Allah, nak bagi Allah cinta kita, kita kena tahu Allah ni siapa. Kita kena tahu sifat-sifat Allah. Susah tak ke mana pun, kita kena juga, kena usaha untuk memahami ilmu tauhid. Bila ada tauhid, tidak akan berlakunya kesilapan di atas muka bumi ini. Sebab itu tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, yang pertama, datangkan sifat tauhid, cinta kepada Allah. Duduk di rumah, sayang kepada Allah. Ni dah, anak kita balik rumah, habang kat mak. Hang ni awak nampak pelik sangat. Dia habang kat mak. Mak, ada sesuatu yang kau perlu tahu tentang diri aku dengan lelaki itu. Sebab itu, kita tak mau anak-anak kita balik rumah, dalam kepala mereka ada maksiat, dalam hati mereka ada maksiat. Ajak mereka kenal Allah, bawa mereka ke masjid-masjid, ke kuliah-kuliah pengajian. Macam mana Imam Al-Bukhari, bukan orang Arab. Imam Al-Bukhari bukan orang Arab, tetapi bapa dia bawa dia pergi mengaji masa kecil. Ulama menyampaikan hadis, Imam Al-Bukhari boleh tulis 2 hadis, 3 hadis dalam satu kuliah. Ulama yang besar-besar boleh tulis banyak hadis. Ada orang kata dekat Imam Al-Bukhari, hang ni budak-budak main mengaji, dapat 2 hadis, rugi. Kami boleh tulis banyak, hang budak-budak. Kata Imam Al-Bukhari, aku tidak rugi, aku tetap belajar. Sebab tu Imam Al-Bukhari, dia pergi mengaji masa kecil, dia bawa buku, dia catat apa yang disampaikan oleh para guru. Sebab itu kita perlu bawa
ilmu Islam dalam rumah tangga kita. Yang kedua, bawa kepada anak ini bahawa Allah sedang melihat apa yang kita lakukan. Muraqabatullah, Allah melihat apa yang kita buat. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, seorang ibu suruh anak tambahkan susu. Mereka meniaga susu, ha, macam orang meniaga produk macam ni bila tak ada, tak ni sangat kan, bubuh ayak nyok, buh lah bubuh nyok 2 biji 3 biji dah tu, tapi buh gula, lepas tu buh perisa nyok kita minum. Kalau hak betul tak apa lah, kalau hak mohong dia jawab di akhirat. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, sebab itu kita bagi tahu, ha, cerita itu bila anak ni mak suruh tambah susu, anak kata apa? Mak jangan tambah susu, nanti di, ha, Khalifah Umar melarang. Kata ibu dia, Umar tengah malam dia lena, dia tak tahu. Tapi kata budak, tapi Tuhan kepada Umar tidak pernah tidur. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu menangis kerana apa? Anak mengajar ibu jangan melakukan pendustaan dalam mendirikan rumah tangga. Tuan-tuan dan hadirin sekalian, marhalah, ha? Kemudian yang ketiga, bawa anak-anak ni cinta Nabi. Sebelum tidur cerita bab Nabi. Ni dak cerita bab Ultraman, cerita bab Pokemon, Doraemon. Bawa anak cerita pelik-pelik. Sebab itu sebelum tidur, bangun tidur, buat tazkirah. Bagi tahu kepada anak-anak, setiap kali dalam hidup kita mesti ada contoh kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Dan kita ajak anak kita, tuan-tuan, mengenali Al-Quranul Karim. Al-Quran kalau kita tak boleh ajak, bawa orang lain ajak. Jangan kita tak boleh, kita malu dengan anak. Mak minta maaf lah, dulu masa cikgu mengajak dulu mak ngaji, tapi mak tak apa nak boleh. Sebab tu mak nak abang boleh, mak nak kak boleh. Ni duk malu, duk sopi ngaji lah, segi hang pandai pada aku, payah. Kadang bila anak balik rumah, anak kata, mak, mak, ustaz tu kata, kalau mak keluar duk depan taman, duk gosik-gosik dekat orang, pakai cukup kepala saja, tengkuk hak berkurik tu duk tunjuk ke orang, ustaz kata masuk neraka, mak, weh. Hang ni ku capai mulut hang segi. Aku hantar hang pergi sekolah, suruh jadi anak yang baik, bukan balik tengok aku. Ha, ni kita tak mau. Biar anak kita pergi ke sekolah, balik menjadi duta kepada Islam, menegur kesilapan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebab itu, kita kadang-kadang kita tak hormat budak, kita tak boleh nak menerima nasihat daripada mereka. Saya ambil contoh Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala anhu. Satu hari beliau berjalan, bila dia berjalan, ada budak duk main pasir. Kita kalau tengok tanah timbun tinggi, kita main, betul tak? Ha. Jadi budak ni duk main batu, duk main pasir ni, Imam Abu Hanifah kata, adik-adik, adik kena ingat adik, takut sagi adik jatuh. Kalau adik jatuh muka pecah. Budak ni bangun, dia kata apa? Tuan, saya jatuh tak apa tuan. Jangan tuan jatuh. Imam Abu Hanifah rasa pelik. Aku tak main pasir, dia duk main pasir tapi dia kata takut aku jatuh. Kata budak, wahai tuan, kalau saya jatuh muka saya luka, tapi tuan sebagai orang alim, kalau tuan silap menyampaikan ilmu, tuan selewengkan ilmu Allah, tuan khianat dengan ilmu Allah, seluruh dunia akan rosak kerana tuan telah jatuh dalam menyampaikan ilmu agama bertepatan dengan Quran dan Sunnah. Balik rumah Imam Abu Hanifah, dia kata, demi Allah, aku tidak mengeluarkan satu fatwa, satu pendapat, melainkan aku belajar selama satu bulan kerana aku bimbang terjebak dengan kesilapan. Ini perlu ada, kita hormat anak-anak bila dia beri pendapat. Contohlah macam kenduri kahwin lah, mesti kenduri kan. Mak-mak, ustaz tu kata nak buat kenduri ni sunat. Nabi kata sunat dapat pahala. Yang mak duk cari apa? Apa DJ main duk pasang lagu, duk main duk menari, nikah nak kahwin pakai baju ketat-ketat dah lah. Ketat, sendak, padat, rapat, melekat. Kain terbelah kono, terbelah kono, ini nak kira lagu mana? Bila berhenti, kain tu tutup, halal. Bila berjalan, jadi haram. Jalan, tutup pula halal. Ini masalah ni. Anak tegur, mak kata, hang diam. Budak-budak lagi pandai tegur orang tua-tua. Jangan. Saya kalau buat kenduri gitu, tobat aku tak main. Nah. Kalau rumah mak saya sendiri buat pun saya tak main. Ini mak saya ada depan, saya abang. Sebab benda ni bertentangan dengan Islam. Kita beritahu. Nak makan nasi, tak ada pahala. Buat apa? Betul tak, tuan-tuan? Sebab itu kita ajak anak kita Quran, bukan hanya tajwid, bahkan ilmu-ilmu yang ada dalam Quran. Antara lagi, suruh anak kita solat. Dengan kita sendiri solat. Bawa anak kita pergi solat Jumaat, bawa anak kita pergi masjid. Ni bila sampai masjid, jawatan kuasa duk marah pula. Hei, budak-budak, duduk di luar. Hang sunat eh? Saya pesan kepada budak-budak, kalau dia tanya hang sunat lagi, tanya pakcik tu. Pakcik sunat eh? Boleh budak-budak pergi masjid. Nabi biar anak-anak pergi masjid, tapi kena kawal, tuan-tuan. Jangan duduk tinggal terus anak kita, pegang tangan dia duduk tepi kita. Ni kita biar anak duduk hurung. Hatu memang patut kena marah pun. Bukan marah anak, pak tu. Boh lah mesin basuh pergi pak tu.
mesti masuk masjid tak satu orang tu. Siapa yang anak main masjid dubi simi simi buat tak tahu ni, mati mati besok basuh dengan mesti basuh. Tuan-tuan dan jemaah mati Allah sekalian. Baik, ajak anak kita qiyamul lail, ajak anak kita puasa sunat. Antara lagi, kita berkawan dengan anak-anak kita. Jom petang ni ikut abah pergi mancing, jom petang ni ikut abah pergi main bola, jom petang ni ikut abah pergi kebun. Jom, jom, dia berkawan dengan anak-anak. Maka anak-anak, dia akan kongsi masalah dengan kita. Antara lagi, tuan-tuan, panggil anak-anak dengan nama yang elok. Kalau dia dah besar, panggil kakak, kakak, masa kakak, abang, walaupun dia ada adik, walaupun dia tak ada adik, abang, dia rasa diri dia ni. Ni panggil, buah nama, buah boy. Buah nama tak tahu, tak ada kena-mengena langsung. Bagi panggilan yang baik yang menyebabkan anak-anak itu rasa seronok. Sebab tu Nabi panggil ya ulam, ya bna akhi. Kalau anak bapak dia tak Islam, Nabi panggil ya bunayya. Kalau bapak dia Islam macam Ibnu Abbas, Nabi panggil ya bna akhi. Tuan-tuan, ini keindahan Islam. Antara lagi yang tak akhir saya nak sebut, terapkan elemen akhlak Nabi dalam kehidupan kita. Tanpa akhlak seperti orang yang tidak berpakaian. Orang tak ada akhlak ni macam jalan tak pakai baju. Orang boleh tengok korak tak mana, kudir tak mana, gelap tak mana. Orang boleh tahu semua seluruh badan kita. Bila tidak ada akhlak, seolah-olah kita bertelanjang di khalayak ramai. Wal'ayyazubillah. Wallahu'alam.